Limpat ya. Hai, assalamualaikum teman-teman onlineku, apa kabar nih? Sudah lama ya tidak jumpa. Jumpa lagi ya di channel Soldier Family. Kali ini aku mau ngajak kalian belanja bulanan lagi untuk bulan Agustus, tapi ini aku belanjanya di akhir Juli ya teman-teman, karena aku gajiannya di akhir bulan. Yuk kita belanja. Nah, ini kita belanjanya di Alfamidi lagi ya teman-teman yang dekat rumah. Karena semua yang ada kita butuhkan di sini semuanya ada teman-teman. Nah, pertama aku beli susu Ultra Fresh Milk harganya Rp20.500. Lanjut susu SKM Frisian Flag harganya Rp15.200. Nah, kali ini aku bonnya nggak hilang ya teman-teman. Yuk kita lanjut per kecapan dan persausan. Karena saus aku habis untuk bulan ini, aku beli kecap saus 2 belibis 16.800 nih teman-teman, satu botolnya, botol gede ya. Nah, ini Mas Pucu lagi cari-cari teh nih. Dia beli teh perencak, teh tongji jasmine. Teh tongji jasmine harganya 11.800 ya teman-teman. Kalau perencak murah 6.700. Dan aku juga beli teh poci yang lemon harganya 7.800 nih teman-teman. Tuh. Murah ya harganya yang teh poci sama teh perencak. Nah, agak mahal teh tongji. Nah, ini lanjut Mas Pucu beli kopinya. Kopi kapal api spesial harganya 33.000 dan kopi kapal api yang bungkus Tima ini lebih murah. Harganya sekitar 29.400 teman-teman. Nah, pecinta kopi ya kami. Lanjut kita beli Indomie rasa soto 3.000 per bungkusnya teman-teman. Aku ambil 4 atau 5 ya kalau nggak salah. Kalau yang rasa kari ayam ini harganya lebih mahal, Rp100, 3.100 per bungkusnya. Dan mie goreng harganya sama mie rasa kari ayam, harganya 3.100 teman-teman. Tuh. Nah, kita lanjut ya. Nah, aku beli kids spray teman-teman, harganya 5.700 per bungkusnya. Aku beli 2 teman-teman untuk menyetrika. Nah, lanjut akhirnya aku beli ini nih, mixed vegetable. Nah, harganya 35.500, lumayan mahal ya, tapi ini enak kok. Kalau misalnya kita mau bikin nasi goreng atau mie goreng dicampur sama sayuran itu. Nah, ini ada kanzel akhirnya, kanzel cocktail harganya 2.900 per bungkusnya teman-teman, per packnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, agak mahal dikit tapi emang enak kok ini kalau untuk lauk. Nah, ini Mas Cucu yang bawa kereta. Kalau dia belanja, kalau kita belanja sih sebenarnya yang bawa kereta tuh selalu dia. Jadi aku tinggal campung-campungin aja. Nah, ini lanjut aku beli susu Anlin Gold untuk mamaku 90.000. Terus aku beli kopi Torobika untuk aku harga 23.200 per sasetnya, ini sekitar 10 saset nih. Lanjut aku beli Max Tea Tarik harganya 13.600. Ini harga isinya 5 atau 6, aku juga kurang paham ya, aku lupa ya teman-teman. Lanjut aku beli Bang Bang Drink harganya 10.200. Dan lanjut aku beli oatmeal instan, ini yang cap katen ya, harganya 35.300 teman-teman. Tuh, lumayan banyak ya belanja bulan Agustus kali ini karena memang stoknya habis. Nah, nanti mungkin di September aku belanjanya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya, kita beli biskuit Hatari harganya 10.700 kalau nggak salah nih. Tuh, aku juga beli biskuit yang rasa cheese harganya 8.700. aku beli 2 teman-teman buat ngemil ya sekalian ya, belanja bulanan beli cemilan juga. Nah, Mas Pucu beli ambil sari roti dorayaki harganya 6.000. aku beli hydro koko karena ini kesukaanku, harganya 11.800. nah, ini semua kuning-kuning ya, jadi aku belanjanya alhamdulillah kali ini semuanya harga promo semua ya teman-teman. Tuh, nanti biasanya ini sih per minggu ya aku belinya karena aku suka banget sama hydro koko ini. Nah, lanjut aku beli pasta gigi Pepsodent nih teman-teman, harganya 15.500, dapat gratisannya 200 gram, lumayan ya teman-teman ya. Tuh, kayaknya udah deh belanjaan aku. Ada beberapa sih yang gak kerekord karena kita belinya pas di kasir, bisa tebus murah, seperti aku beli baygon tambahannya
beli air kristal lain, sama beli susu coklat yang Frisian Flag yang cair, sama beli es krim deh kalau nggak salah tuh. Beli es krim Walls, beli 2 gratis 1. Aku beli ini karena lebih murah jatuhnya, teman-teman. Jadi belanjaan aku untuk kali ini udah selesai ya di Alfamidi. Lumayan banyak. Aku bawa kantongan sendiri. Kalau bulan Juli kemarin belanjaan aku tuh 2 kantong, teman-teman. Nah, sekarang untuk bulan Agustus belanjaan aku lumayan agak banyak. Ini agak ada sekitar 3 kantong besar nih, teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Yang penting semuanya bisa kebeli semua. Jadi posnya tuh sudah tenang, sudah terrealisasikan belanja bulanannya. Nah, ini ada diskon, teman-teman. Dari 900 aku bayar cuma 843.000, lumayan ya. Dari 944 kayaknya sih diskon 100.000, teman-teman. Tuh, alhamdulillah ya, belanja di Alfamidi. Nah, dan ini kasirnya ngasih tahu kalau aku dapat voucher 25.000, tapi harus belanja dulu 50, nanti baru dipotong 25.000. Aku pikir nanti ajalah, next belanja aja. Kalau misalnya ada kebutuhan apa yang aku belum beli, aku nanti beli lagi pakai voucher ini. Nah, ini udah selesai, teman-teman, belanjanya. Yuk kita pulang. Kita udah selesai nih, udah keluar dari Alfamidi untuk belanja bulanan kita bulan Agustus kali ini. Nah, seperti biasa ya, teman-teman, aku kalau habis belanja tuh pasti selalu jajan. Kali ini aku mau jajan durian goreng Gibran namanya, teman-teman. Ini persis di depan Alfamidi yang tadi aku belanja bulanan ya. Dan sebelahnya ada juga yang jual beef lasagna, spaghetti brulee, ada dessert buko pandan, ada mac and cheese, dan creamy chicken mushroom ya, teman-teman. Nah, ini aku beli 4 biji atau 4 buah ya. Satunya 5.000 untuk durian gorengnya. Sedangkan untuk yang di kedai sebelahnya aku beli lasagna yang ukuran M medium, harganya 35.000 gitu, teman-teman. Nah, ini lagi proses ya, proses untuk goreng durian gorengnya. Nah, ini sebenarnya enak sih, tapi kalau menurut aku ya, daging durian itu kurang manis, teman-teman, nggak terlalu berasa. Nah, ini udah jadi nih pesanan aku ya, beef lasagna-nya. Susah ya, teman-teman, nyebutnya. Ini juga udah jadi nih, durian gorengnya udah selesai digoreng, tinggal ditirisin, dimasukin ke dalam kantong coklat, lalu nanti kita pulang. Nanti kita cobain di rumah ya, teman-teman, tapi nanti aku nggak review pas aku makan sih, karena aku malu kalau misalnya review makanan itu. Kita selesai nih, kita bayar 20.000 untuk 4 potong gitu, teman-teman. Nah, udah selesai, yuk kita cus, teman-teman. Yuk kita pulang, teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai rumah, teman-teman. Kita bongkar-bongkar lagi ya belanjaan bulanan kita untuk bulan Agustus 2023 kali ini. Nah, ini sebenarnya pas aku bongkar-bongkar belanjaan dan terus aku lihat cek-cek stok di belakang, ternyata ada yang double dan ada juga yang nggak kebeli, teman-teman. Yang double itu seperti mentega atau margarin ya, ternyata tuh aku masih ada 2 di stok di belakang di tempatnya. Tapi ada juga yang nggak kebeli nih, seperti kamper, terus pewangi kamar mandi, pewangi ruangan, sama tepung-tepung. Tepung-tepung itu biasanya kan aku beli tepung tempe, tepung bumbu, terus tepung terigu segitiga biru ya. Itu nggak kebeli, teman-teman, untuk bulan ini. Jadi mungkin nanti nextnya nyusul Mas Pucu yang beli ya, gitu, teman-teman. Nah, ini kita lagi tata-tata lagi ya belanjaan kita sebelum dimasukin ke tempatnya masing-masing. Oh ya, yang ketinggalan juga itu bumbu-bumbu instan, teman-teman, seperti bumbu sayur asem, sayur sop, desaku bumbu balado, desaku sambal goreng, sama bumbu ini ayam goreng sama ikan goreng tuh kayaknya yang kelewat ya, teman-teman. Kalau belanja bulanan itu memang sebelum belanja tuh seharusnya kita cek-cek dulu ya persediaan kita di belakang di tempat kita itu, apa yang habis, apa yang kosong, apa yang masih ada. Jadi nggak double belinya, terus juga nggak ada yang ketinggalan gitu. Tapi ya karena tadi aku juga berangkatnya buru-buru dan aku lagi malas cek-cek, aku pengen langsung jalan aja. Ya udah deh,
aku langsung belanja bulanan aja tanpa ada persiapan apa ngecekan dulu sebelumnya gitu teman-teman. Oh ya, biasanya itu kalau misalnya belanja bulanan itu aku nggak pernah sebanyak ini ya teman-teman. Tapi karena aku pengen bikin vlog dan juga persediaan di rumah itu tinggal sedikit-sedikit, ya udahlah aku beliin semuanya. Jadi biasanya sistem belanja di rumah tangga kami itu aku belinya yang benar-benar habis, nggak ada sama sekali stok di rumah, baru aku beli teman-teman untuk belanja bulanan gitu. Nah, selebihnya Mas Bojo. Nah, ini kita lagi bongkar-bongkar jajanan kita tadi ya, yang durian gorengnya tuh, durian gorengnya ada 4 potong teman-teman. Terus juga ada ini tadi lasaknya. Nah, ini lasaknya kayak gini teman-teman, ukuran M. Lumayan ya, tapi kurang kering kayaknya bakarnya nih manggangnya. Atasnya masih kurang coklat. Nah, tadi juga aku beli mixu ya teman-teman. Aku beli es krim bobanya sama beli es fresh citrus lemonade gitu. Ini harganya 10.000, kalau es krim bobanya 16.000. Nah, jadi begitu dulu ya teman-teman jalan-jalan kita, belanja bulanan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum.